Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan pengacara Izu Islam menyifatkan istrinya Awin Nurin adalah segala-galanya yang diperlukan dalam hidup. Menerusi temu bual bersama Datuk Rosham Nur, Izu atau nama sebenarnya Muhammad Izul Islam Maslan berkata, kehadiran Awin di dalam hidupnya sangat bermakna sehingga dia tidak mampu untuk bekerja andai tiada istri di sisi menemani. Saya tak tahu macam mana kalau suatu hari nanti dia tak ada. Saya pernah satu hari pergi syuting, dia demam dan dia tak ada saya. Jadi dia lost, saya tak tahu kenapa. Padahal saya boleh datang syuting macam biasa, tapi saya rasa tak boleh. Sebab itu sampai sekarang saya bawa dia. Macam mana sekalipun saya nak dia ada depan mata saya. Selagi saya boleh hidup dengan dia, saya nak hidup dengan dia betul-betul. Menurut selebriti berusia 33 tahun ini, istrinya merupakan tulang belakang di dalam kerjayanya. Kalau tak ada istri saya bukanlah Izu Islam yang korang kenal. Saya tak pernah bayang pun hidup saya ini, duduk di atas kerusi dan menghadap Datuk Rosham depan-depan saya. Izu yang dilihat tidak mampu menahan air mata kemudian berkata dia sama sekali tidak boleh terbayang andai ditakdirkan istri meninggal terlebih dahulu. Saya tak boleh bayangkan saya pernah berborak dengan dia, boleh tak kalau kita mati sama-sama? Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet memuji Izu karena menjadi suami yang tulus mencintai istri walau dalam apapun keadaan, sekalipun dia menyifatkan Awin sebagai seorang wanita yang bertuah karena memiliki cinta sejati.